Pulitzer. Untuk yang keempat kalinya, Mercedes-Benz SL Club Indonesia kembali unjuk aksi dan berpetualang pada Bali Cabrio Gateway 2019. Selamat siang, nama saya Doni Pur, selaku Ketua Panitia BCG 2019. Mercedes-Benz SL Club menyelenggarakan Bali Cabrio Gateway 2019. Saat ini kami sudah sampai di Banyuwangi. Perjalanan akan kita tempuh pertama adalah ke Jawatan, lalu kita beranjak ke Pendopo Banyuwangi, dan dilanjutkan kita akan menyeberang ke Bali melalui terminal feri di Gilimanuk. Dari pelabuhan Gilimanuk, kita akan menyeberang dengan menumpangi feri menuju Ketapang. Dari Ketapang, kami akan berlanjut ke Mimpi Resort. Saksikanlah nanti selanjutnya objek-objek wisata yang akan kami lewati selama acara 3 hari ke depan di Bali. Publisher, jumpa lagi dalam acara MBSL Cabrio Gateway keempat, acara unofficial melakukan touring di beberapa tempat eksotis di Banyuwangi. Kita pergi di Ijen, Jawatan, dan terakhir kita dijamu oleh Bapak Bupati Banyuwangi. Setelah itu dieksplor Bali dengan Mimpi Resort, Saranam, Renaissance, Omnia, dan terakhir di Rumah Luih, Pantai Lebih Gianyar. Dari seluruh rangkaian acara, tujuan daripada pelaksanaan Bali Cabrio Gateway supaya hubungan antar member menjadi lebih solid, lebih guyub, lebih seru, lebih akrab. Secara keseluruhan, tujuan tersebut bisa dicapai dengan sangat baik. Puji syukur seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan lancar dan seluruh peserta merasakan keguyuban itu dengan sangat menyenangkan. Bravo MBSL, sukses selalu MBSL, MBSL, our club, our pride, and our brotherhood. Kami berucap terima kasih kepada MBSL. Mereka rombongan berangkat startnya dari Banyuwangi menuju ke Bali. Nanti dalam perjalanan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Harapan kami adalah dapat menikmati tempat-tempat wisata di Banyuwangi sehingga mengesankan bagi anggota-anggota MBSL. Autoblister, saya dengan Pandu Pradana, Sekjen MBSL Cup Indonesia. Kami bersyukur atas penyelenggaraan MBSL Cabrio Gateway keempat kali ini berjalan dengan sukses. Alhamdulillah diikuti oleh 30 kendaraan dengan jumlah peserta sekitar hampir 50 orang. Jadi hari ini kami semua baru menyelesaikan tahap acara ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan selamat. Kedepannya MBSL juga kita harapkan agar bisa lebih menyelenggarakan acara lebih bagus lagi dan lebih bervariasi. Seperti saat ini juga kami sudah cukup bangga bisa dengan jalan darat. Itu sudah suatu kemajuan dari member MBSL dan juga kebetulan jalan tol sudah bagus. Jadi mungkin 2 tahun lagi saya dengar tol akan sampai ke Banyuwangi, itu akan lebih mempercepat perjalanan kita untuk ke Bali atau ke sekitarnya. Blitzer, nama saya Aditya Witantra. Kebetulan BCG keempat ini adalah touring saya pertama bareng MBSL. Kesan-pesannya sebagai member baru, semua member-member baik yang senior maupun yang agak muda, welcome untuk buat new member. Rangkaian acara luar biasa, iring-iringan mobil semuanya aman, terkendali, having fun, dan mendapat apresiasi yang cukup luar biasa dari penduduk lokal Bali. Mudah-mudahan harapan saya BCG-BCG selanjutnya, mobil-mobil MBSL makin banyak yang ikut, baik yang mobil tua maupun mobil yang baru, dan bisa menjadi wadah buat pertemanan antar sesama penggemar hobi MBSL. Semoga kedepannya MBSL bisa makin sering ngadain touring. Kalau selama ini di dalam pulau Jawa dan Bali, mungkin bisa ke pulau yang lainnya, mungkin Sumatera ataupun yang lainnya. Artinya ini adalah salah satu opportunity juga untuk kita mengenalkan potensi-potensi, terutama potensi wisata yang ada di Republik Indonesia gitu. Sehingga sorotan-sorotan dari mancanegara, terutama dari para penggemar Mercedes-Benz juga dari luar negeri, juga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia gitu.
Selamat teman-teman Auto Blitz. Hari ini saya ada di rumah Louis sebagai finish dari ketuai keempat MBSL. Dan saya pribadi terima kasih, apresiasi, penghargaan kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan saya kira sukses. Kenapa sukses? Karena yang pertama, selamat sampai tujuan, aman, nyaman, tidak ada apapun. Yang kedua, acara pun sukses karena kita di Banyuwangi diterima Bupati, kemudian di Bali ada charity, sosial, dan bertemu dengan semua komunitas yang ada. Saya kira pesan bersama, baik untuk saya maupun seluruh anggota MBSL, kita punya YEL adalah our club, our pride, our brotherhood. Itu tiga hal yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memanfaatkan klub ini untuk kebersamaan. Oleh karena itu, mari kita jaga agar brotherhood kita ini betul-betul merasuk ke dalam sukma sebagai hal yang spiritual. Mari jaga nilai-nilai bersama. Nilai-nilai yang hakiki, yang sampai dengan kelak kemudian hari. Selamat MBSL, our pride, our club, our brotherhood. Auto Tainment, Best Auto Show, only on Auto.